beban usaha di sini itu adalah dilihat di tabel 4.16 ya, baris ketiga dari atas, baris ketiga dari bawah ada tulisannya beban usaha. Di sini delapan ratus, delapan puluh, enam ratus, sembilan lima lima, tiga ratus, sembilan tiga sembilan, tujuh ratus, kemudian 900, 700. Kalau sudah ini bisa didapatkan laba usahanya. Laba usaha itu laba kotor dikurangi beban usaha. Kemudian untuk bunga ini diilustrasi yaitu sebesar 330.000. Sama ya, untuk masing-masing triwulan ini sama. Setelah ini ketemu, baru bisa didapatkan laba sebelum pajak, kemudian pajak 10% dari N, dan laba. Dari sini ada ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti modul 4-nya sudah selesai. Okay. Tugas kedua tes formatif 2 ya. Halaman 4.51. Semua nomor 1 sampai 8. Kalau besok misalnya kuliah gimana? Besok. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Atau mau jam biasanya aja.
Oh, yang tugas 2 kan gampang, Mbak. Yang menghitung cuma nomor 7 loh. Ya, jawaban yang lainnya kan tinggal dibaca. Untuk yang hitung hanya nomor 7. Oke, kalau besok saya bisa, nggak apa-apa, kuliah online. Atau mau tetap hari Rabu? Karena kan terakhir itu sampai tanggal 20 ya kuliahnya. Nah, kita masih ada berapa? Kurang 5 modul. Kalau besok bisa, saya usahakan ya. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Ada bentrok nggak? Oh, jangan, Mas. Jangan nggak habis. Nanti saya yang ketanggungan. Ya, mau saya habisin sampai bab 9. Masalahnya banyak perhitungan, nanti kalau kilat nggak tahu ya. Kalau yang teori masih bisa disingkat-singkat ya, tapi kalau perhitungan nanti pas ada yang salah di modulnya, pas masnya belajar sendiri terus bingung ya. Nanti kalau mungkin saya yang salah atau modulnya yang salah, teman-teman tahu kasih tahu ya. Ya, jadi ada imbal baliknya. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama benerin kalau ada yang salah ya. Kadang-kadang ada yang salah ketik. Oke, yang lain gimana? Oh gitu. Oh, berarti kayak tadi ya, ada beberapa metode. Saya ambil satu aja ya. Oh, oke. Ya, semoga solusinya Mas Sodikin bisa mempercepat ya. Tapi kalau nanti ada yang nggak tahu, ditanyakan lo ya. Ya udah. Modul 4 penganggaran selesai hari ini. Alhamdulillah. Semoga besok atau minggu depan kita bisa menyelesaikan modul 5. Ya, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti kalau nggak lemot apa internetnya, saya langsung upload ke YouTube ya. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.